Bismillahirrahmanirrahim. Hai, welcome back again to my channel. Kita waktunya belajar bahasa Inggris, so it's English lesson time. Nah, ini pakai buku SMP kelas 7, English in Mind. Pakai apa? Kurikulum mereka ya. Jadi di bagian ini page 96 ya, di halaman 96. Ini bagian 5, listen. Listen berarti mendengarkan, berarti kemungkinan ya, dan bisa dipastikan di sini kita akan mendengarkan sebuah audio untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 96 ini. Mari kita lihat di bagian A. Di bagian A, work with a partner. Work with a partner, match the questions and answers. Berarti bekerjalah dengan pasanganmu atau teman sebangkumu mungkin untuk mencocokkan pertanyaan dan jawaban. Jadi match ini, dijodohkan ya. Nah, what happened on? Nah, kalau dilihat di nomor 1 sampai 5, ini ada tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian di bagian A ada kejadian-kejadian ya, atau insiden. Kemudian ini mau dicocokkan bagaimana cara menjawabnya. Kita we have to listen to a radio quiz show to answer this question in part A. Nah, di bagian B ini, listen to a radio quiz show, check your answer to exercise 5A. Jadi ini sama. Ini soalnya, anggaplah ini juga soal sebenarnya, tapi jawabannya tuh ada di sini ya. Nah, oke. So, please listen careful. We listen together. Unit 13. Exercise 5B. Listen to a radio quiz show. Check your answers to exercise 5A. Hello and welcome back. And in the next round of our quiz, we are looking at important dates, okay? Yes, okay. And here is the first question. Singer Michael Jackson died on the 25th of June. In which year? I think it was in 2009. And 2009 is absolutely correct. Jackson died on June the 25th, 2009. Well done, Sarah. That's 20 points for you. And here's our next question. When did the first man walk on the moon? Was it A, on July the 20th, 1949, B, on July the 20th, 1969, or C, on July the 20th, 1979? A man's name was Neil Armstrong, and I think it was 1979, so C. Well, Sarah, you're right about Neil Armstrong, but he didn't walk on the moon in 1979. It was on July the 20th, 1969. So, no points for that, I'm afraid. Don't worry. Let's look at the next question. You can get 40 points this time. This question is about the Olympic Games in Beijing, China. They started on August the 8th and ended on August the 24th. In which year? A, 2004, B, 2006, C, 2008. That's easy. It was in 2008. That's absolutely correct. 40 points for you. The Beijing Olympic Games started on August the 8th and they ended on August the 24th, 2008. And now, Sarah, 100 points on the all or nothing question. In Alabama, USA, in a famous incident, Rosa Parks did not give her seat to a white man. What year was that? I'm not sure.
Was it 1958? Oh, I'm sorry, Sarah. It was in 1955, not 1958. Sorry about that, but you get a wonderful prize. Oke, itu tadi listen from the radio quiz show ya. Nah, kita lihat di sini, ini tab scriptnya. Kita coba artikan bersama-sama ya. Nah, di host ini ada antara host radio dengan woman. Woman ini bernama Sarah ya. Host, hello and welcome back in the next round of our quiz. We are looking at important dates. Okay. Nah, jadi selamat datang. Ini adalah quiz yang mencari tanggal-tanggal tertentu, ya, tanggal penting. Okay. Nah, kemudian woman atau Sarah menjawab iya. Okay. Nah, kemudian hostnya membacakan pertanyaan pertama. Here is the first question. Penyanyi Michael Jackson meninggal pada tanggal 25 bulan Juni. In which year, tahun berapa? Sarah menjawab, woman menjawab, I think it was in 2009. Saya rasa, saya atau saya pikir ia meninggal pada tahun 2009. Nah, hostnya menjawab, hostnya apa? Menjawab dialog dari Sarah. And 2009 adalah jawaban yang benar. Jackson meninggal pada bulan Juni tanggal 25 di tahun 2009. Well done ya, jawaban yang tepat Sarah. Kamu dapat poin 20. Dan mari kita ke pertanyaan berikutnya. When did the first man walk on the moon? Kapan pria pertama berjalan ke bulan atau pergi ke bulan? Kemudian jawabannya ini ada pilihannya ya. A on July tanggal 20 bulan Juli tahun 1949, B on July the 20th 1969. Jadi tanggal 20 Juli 1969 atau pilihannya C on July the 20th 1979. Jadi 20 Juli 1979. Nah, kemudian di sini Sarah apa dengan intonasi berpikir ya, maksudnya ingin menjawab tapi mungkin dia butuh pemikiran dulu. The man's name was Neil Armstrong ya. Pria tersebut bernama Neil Armstrong dan saya pikir ia orang pertama yang pergi ke bulan di tahun 1979. Jadi jawabannya C ya. Jadi itu jawabannya Sarah. Kemudian hostnya menjawab, oke Sarah, kamu benar bahwa Neil Armstrong yang pertama kali ke bulan, tapi dia tidak ke bulan pada tahun 1979. Ia ada di tahun 1969, tanggal 20 bulan Juli. Jadi tidak ada poin untuk ini karena meskipun jawabannya benar Neil Armstrong, tapi untuk tepat tanggal pentingnya itu tidak dijawab ya. Nah, jangan khawatir ya, I'm afraid ya. Dia apa? Dia ragu-ragu ya, dia khawatir. Tapi jangan khawatir, maksudnya di sini mari ke pertanyaan selanjutnya. You can get 40 points this time. Kamu bisa mendapat 40 poin di pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah tentang Olympic Games di Beijing, China. Nah, ini dimulai pada tanggal 8 Agustus dan berakhir 24 Agustus di tahun keberapa? Ya, tentang Olympic Games Beijing in Beijing, China. Nah, tahun berapakah itu? 2004, 2006, atau 2008? 2004, 2006, or 2008?
Jawabannya adalah Sarah menjawab, "Wah, ini mudah sekali." Jawabannya adalah 2008. Jawabannya 2008. Nah, kemudian hostnya mengatakan "That's absolutely correct." Berarti tepat sekali. Kamu dapat poin 40. Beijing Olympic Game dimulai pada bulan Agustus tanggal 8 dan berakhir di tanggal 24 Agustus 2008. Dan Sarah, sekarang kamu akan mendapatkan 100 poin di on the all or nothing question. Jadi ada pertanyaannya 100 100 dapat poin kalau menjawab semua pertanyaan. Tapi kalau tidak, ya tidak dapat nilai 100 ya. Nah, di Alabama ini berikut pertanyaannya. Di Alabama, USA, seorang ada kejadian yang sangat terkenal. Ini namanya Rosa Parks. Tidak mendapatkan tempat duduk kepada pria yang berkulit putih. Nah, tahun berapakah itu? Jadi ada sebuah insiden ya yang sangat terkenal atau kejadian atau peristiwa yang sangat terkenal ya. Jadi di sebuah bus itu ada seorang perempuan, perempuan separuh baya ya, ya bisa dibilang sudah usianya sudah sekitar 50-an bernama Rosa Parks. Ini tidak diberi tempat duduk di sebuah bus oleh seorang pria berkulit putih. Ya, jadi pada saat itu memang masih ada SARA dan diskriminasi antara kulit hitam dan kulit putih. Nah, tahun berapakah itu? Nah, ini si SARA menjawab, "I'm not sure, saya ragu-ragu, saya tidak yakin." Tahunnya itu 1958. Ya, dijawab SARA 1958. Nah, hostnya menjawab, "Oh, maaf SARA, jawabanmu salah. Jawaban yang tepat adalah 1955, 1955, bukan 1958. Sorry about that. Mohon maaf atas ini. Kamu tidak dapat 100 poin ya. But you get a wonderful prize. Tapi kamu dapat tetap dapatkan hadiah yang menarik. Oke. Nah, jadi itu tadi radio quiz show ya. Ini artinya. Nah, mari kita kembali ke pertanyaan di bagian A. Kira-kira untuk menjawab pertanyaan ini untuk nomor 1, 1 Desember 1955, Rosa Parks didn't give her seat to a white man. Ini jawaban yang tepat ya, betul ya jawabannya. Ini jawabannya. Nah, kemudian bagaimana dengan nomor 2, 20 Juli 1969? Untuk 20 Juli 1969 itu jawabannya adalah A, ya. Nah, ini the first man walking on the moon, ya. 1969. Tadi kan dijawab 1979, ya, kalau tidak salah. Nah, ini jawabannya 1969, tapi dijawab oleh si Sarah 1979. Jadi tadi jawabannya Sarah salah. Nah, kemudian yang ketiga, 8 August 2008. Ini untuk pertanyaan yang cocok di sini, bagian E. Ya, the Olympic Games in Beijing started. Nah, kemudian untuk bagian nomor 4, 24 August 2008, 24 August 2008, ini cocok di jawaban bagian B. Ya, oke. Nah, next. Kemudian nomor 5. Ya, jadi untuk 24 Agus ini tentang The Olympic Games in Beijing ended, ya. Berakhirnya Olympic Games di Beijing, China. Ya, 24. Kemudian tanggal 25 Juni, pertanyaan nomor 5, 25 Juni 2009, ini ada di jawaban bagian D, ya. Michael Jackson died, ya. Jadi di tanggal 25 Juni 2009, ini Michael Jackson died. Oke. Nah, jadi kita bahas ini dulu ya.
Karena ini agak-agak panjang pembahasannya jika dibahas satu halaman. Jadi kita stop saja dulu untuk sampai di sini. Nanti kita akan bahas lagi selanjutnya di bagian grammar. So, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.